menunggu. Agar-agarnya mendidih, saya akan memotong-motong nangka untuk ditaruh di cetakan. Jadi, pertama kita potong dulu nangkanya tipis-tipis. Lebarkan. Semua sudah terpotong dengan rata di sini. Lalu kita atur di paling bawahnya, jadi nanti pas dibalik warnanya akan cantik sekali, ada kuning, ada hijau, dan ada putih, dan ada biji-biji dari narsisa tadi. Kita atur merata. Saya cek dulu agar-agarnya. Sulit sekali ya pemirsa, kalau misalnya menggunakan agar-agar, kebanyakan dari agar-agar itu beraroma vanila. Siap kita tuang, setengahnya saja pemirsa. Warna cantik banget ya di sini. Kita tuang setengahnya saja dulu. Lalu kita tunggu agak sebentar sampai agak mengeras sedikit. Lalu kita sebarkan atau kita spread ketan hijaunya. Jadi sebagian ada yang masuk ke dalam dan sebagian ada yang di atas. Jadi kita tuang sedikit-sedikit dari arah pinggir. Nah, ini bagi pemirsa yang senang sekali dengan ketan, tambahkan terus, boleh sebanyak-banyaknya, maksudnya jangan banyak sekali juga, sampai menutupi bagian atasnya, lalu tuang lagi. Nah, sekarang kita akan menuangkan sisa dari agar-agar. Setelah kita masukkan kulkas dan sudah dingin nih ya, udah kayaknya enak sekali nih kalau lagi panas-panas gini makan ini. Dan seperti bisa dilihat di sini, ketan-ketan hijaunya itu banyak yang mengambang juga ke atas, jadi warnanya terpisah dan terpencar sekali. Ayo kita keluarkan. Bagian pinggirnya kita keluarkan, nempel sekali dengan bagian ujung dengan pisau supaya gampang keluarnya. Iya, sampai bawah ya pemirsa. Dan saya sudah menyiapkan piring garnish yang sesuai dengan ketan ini. Kita balik. Kita potong sedikit atasnya. Warnanya cantik sekali pemirsa. Ada kuning, hijau, ada bintik-bintiknya. Sekarang kita potong-potong. Jadi siap nih. Voila, ketan lapis tangkahan. Oh.